Siapa ini? Apa? Ikut. Ayo. Ayo. Yang mana orangnya? Ini bukan. Siapa? Bukan. Siapa? Yang mana? Cewek. Cewek. Iya. Ini cebong ya? Ngapain lu gambar gue? Kamu penculik kan? Gue kan disuruh sama lu. Ada Jaka Sembung. Hah? Jaka Sembung zaman dulu. Nepangkeun sim kuring dogar. Naon dogar? Domba Garut. Tong mani-mani ka awewe da sim kuring bisa silat. Mangga, mangga. Percaya? Terus. Tong mani-mani ke orang. Perasaan tadi gagah. Hah? Jadi begini. Jurus baru kali. Jurus-jurus orang. Kadi tu wae ente ayak di dia. Lu ngomong apa? Lu kalau berani lawan temen gua. Gitu. Bukan begitu. Gimana? Lamun wani, lawan tanpa baturan sul. Lawan wani. Wan, mbak batatu. Disidik-sidik, iya mani boloho pisannya, aduh. Pasti boloho lah, balik kota juga gagal deh. Boloho apa sih? Boloho itu orang yang paling oke. Gampang. Terima kasih. Saya boloho. 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 Hei, boloho. Ketemu istri nanti. Mama. Papa boloho. Nanti kan ada roadshow di Bandung ya? Tanggal berapa? Tanggal 17. Tanggal 17. Masyarakat? Masyarakat Bandung. Bandung. Abdi. Abdi teh boloho. Waduh. Padahal boloho sendeng. Boloho. Boloho. Hidup boloho. Hidup boloho. Jadi nyuliknya. Ayo. Kamu siapa? Dari keberanian. Kamu. Hajar aja. Hajar aja. Gue gak maksudnya gue nyuruh. Oh. Lo berani sama dia? Gue itu sayang banget. Tapi kita lawan. Oke, berani-berani. Keluar kita. Mangga, keluar ke jurus dah. Maluin aja lu. Eh, obit ya, obit ya. Bri,
Tuh. Biar gue yang lawan. Pada ngapain? Lihat-lihat dulu. Gua kira langsung pecah, Le. Ini pada ngapain? Boloho. Saya mau ngerampok. Lu mau aja dibohongin sama dia. Nah, Boloho tuh gak cakep. Keren. Ganteng. Gak tahu bahasa Sunda sih ini. Nih, gak ngerti. Makanya main-main ke Cimahi. Ngerti Boloho. Ah, emang ngerti? Lu Boloho? Le, gue ikutan Boloho dong, Le. Berdua bolohonya? Lu enggak? Enggak, gua mah. Ngapain boloho? Emang enggak pantas dia mah. Enggak pantas kita. Mama boloho. Papa boloho. Mama boloho. Papa boloho. Supaya. Supaya itu kan penyanyinya tunatin. Supaya adil. Supaya adil, jangan kita berdua aja. Gimana kalau penonton juga boloho, gimana? Iya. Yeah. Ini masa nggak adil, mau nggak boloho? Kok nggak mau sih? Berarti nggak... Boloho itu artinya orang yang telah mencalonkan kampanye terus gagal. Berarti saya enggak dong? Enggak. Oh, doang. Karena kan situ nyalonnya di nyalon Sumayati. Oh iya, enggak. Salon itu. Nyalon. Kamu sekarang karena sudah menolong. Kalau ini mengundurkan diri. Boloho. Oh iya. Pokoknya Boloho. Mas Boloho. Nih, Boloho lu ganti baju. Iya. Nih, sekarang jadi Darmin. Daki. Nih, pakai ya. Oh jadi dalang sekarang? Iya. Wah, siap. Pas banget. Ya, baca dulu ini. Oh, baca. Bisa baca nggak? Makanya ntar aja. Ya. Eh, lu ngomong bisa baca nggak? Dia udah jadi, dipilih jadi bupati. Nanya, Lek. Nah, kalau nggak bisa sama pilih, sama saya. Oh, iya. Bantesan gagal. Nah, sekarang opera apa? Ya. Ternyata kita ditonton oleh satu negara yang menyaksikan kita secara langsung. Hah? Di? Gimana? Tuh, bule. Mister! Salir! Ceng! Woi! Ceng! Kadir! Kadir, anaknya bawa. Nyali rawa ya tuh. Paling itu. Jang, Kadir ya. Ya, Kadir ya. Jeng budak. So, Kadir. Iya, budaknya iya. Nice to meet you. Nice to meet you. Di mana, Ujang? Di mana? Di mana? Bule nih, bule. Hah? Bule. Ya, bule juga lama di Sunda dia. Bule. Enggak. Ngomong bahasa Inggris. Jeng saha ka dia, Ujang? Gua ngertiin. Mi hao de se jang bu ho lu de se. Itu Korea. Kagak ada yang benar nih. Jangan jago bahasa Inggris, makanya dia gagal. Ayo. How are you, mister? I'm fine, thank you. Thank you. Ah, so tau lu. Emang begitu jawabannya. Orang mulai udah so tau. So bahasa Inggris. Emang begitu, Nek? Emang begitu jawabannya. Orang jawabnya, hai, hai, yuk. Gitu. Fine, thank you, katanya. Ini guru TK kayaknya di sini. Hidungnya kayak prosotan. You came from Boloho? Belanda. Di Belanda. Oh, Belanda. Oh, you are a company. Ini yang ngejar-ngejar si Pitung dia nih. Ini. Jangan-jangan nyari si Pitung nih kesini. Bisa bahasa Indonesia nggak tanya begitu? You can talk, speak Indonesian?
Sedikit. Yeah. Yeah. You know, you understand? No. Ah, kacau orang. Orang, zaman dulu Belanda itu paling seneng sama baji ireng. Pacarnya siapa? Jangan sembuh. Cantik orang yang kita panggil ya. Yeah. Ini dia, baji ireng. Nunung. Pemain. Lo bonjol. Udah anak satu. No. Nggak, takut hidungnya, hidungnya gede banget. Duda anak satu. Sir, she is a second wife. Mantan istri. Mantan istri. Single piren. Second apaan? Second bekas. Wife? Istri. Bekas istri apaan? Second wife. Bekas istri apaan? Janda. Janda. Second wife. Gue baru tahu kalau bahasa ini second wife. Dia bilang, mau gak dikasih mama ini? Nung, dia orang Belanda, tapi makanan kesukaannya bapau. Jangan mau, mama ini udah pada luar santar batuk-batuk lagi. Tapi dia nggak bisa, Kakaknya panggil, kakaknya panggil. Kakaknya ini nih, baca. Bukan kakaknya, calon suaminya. Aziz. Aziz, ya. Panggil. Please coming. Please coming. Aziz. Gagap. Ya. This is second lip. Gagap. Oh iya. Gagap. Lip kan bibir. Second susah. Baik. Cerita. Mas Boy, ada bully nih. Bule. Lu mancing-mancing sih. Adem-adem juga pengen banget dijewer. Bule. Laki-laki yang gagah dong. Oh. Gagah. Contoh. Yaudah ya, kita dalam, kita baca aja langsung. He cerita. Is a sekendan. Bekas sekendan. Bekas wakil bupati. Judul hari ini OPJ akan, lumana ya teh? Kami adalah rombongan wayang yang akan menghibur. Semoga Anda semua tidak kabur. Oh, baca, karena semua saya dibaca. Judulnya Prahara Pinang dibelah dua. Bagaimana ceritanya? Kita langsung saja saksikan setelah... Belum. Judul. Prahara Pinang dibelah dua. Pantesan mengundurkan diri nggak bisa baca nanas. Prahara Pinang dibelah dua. Dimarahin mulu kali bupatinya ya. Yes. That, okay. Prahara Pinang. Yang benar, ngomong yang benar. Okay. Prahara Pinang dibelah dua. Dibelah dua. Dibelah dua. Iya. Bapaknya. Bagaimanakah ceritanya? Bagaimanakah ceritanya? Jangan kemana-mana. Lagi? Jangan kemana-mana. Tetap di Ultraman Jakarta. Ucapan ku mencintaimu.
tetap di OPJ. Hah? Obra panjang, Pak. Ulang. Obra panjang, Pak! Di sebuah kerajaan adalah sepasang atau dua orang pangeran yang kembar. Mereka memiliki karakter yang berbeda sehingga sering sekali terjadi perselisihan. Seberapa besar perselisihan antara mereka? Kita langsung saja ke TKI. Baru pulang dinas. Saya sini raja ini. Cuman baru pulang dinas dari kecamatan. Dari kecamatan, di kantor kecamatan kebetulan tukang parkirnya kagak masuk. Kalian, repet, repet. Punya anak kembar dua. Kita susah bedainnya sebagai raja. Mukanya mirip banget. Bagai pinang diinjek kampak. Dua-duanya ini anak A. Begitu emang kerajaan begitu harus hormat. Daddy, hah? Daddy kok pakai baju gini ya? Daddy kan raja. Abis dari kemacetan. Kecamatan. Kecamatan. Iya. Daddy kan raja, maksudnya pakai pakai begini. Itu baju dinasnya ada di situ. Pakai dong, Dad. Camat. Perannya apa? Raja. Cuman saya jabat camat di Garut Selatan, Pak. Saya wakil bupati. Iya, wakil bupati, saya tahu. Mantan. Iya, mantan. Makanya saya berani. Di Garut Selatan. Camat, cuman pakai bajunya yang benar dong. Iya, Bapak ini kan lagi bukan lagi kerja ini. Ya kan Bapak udah bukan ini ketua saya, Pak, atasan saya. Kan saya udah jadi rakyat. Iya, pada sombong. Bayar lebih atas lagi. Pada sombong. Ya kagak jadi, diem aja. Enggak gini, saya ini kan saya dapat tugas dalang kan ya, untuk dalang kan, kalau nggak nurut ya udah saya raja. Pakai aja Pak, maaf Pak nih salah, ini Pak, pakai nggak enak, nggak saya kan dalang, baju raja mah baju raja. Lu sih pakai nyuruh-nyuruh pakai baju gituan. Bapak gimana sih? Ini lanjut. Nggak ada lautnya. Mas tadi loncat ngapain? Saya mau selancar. Nggak ada lautnya. Terusin. Ya, terusin. Ceritanya raja dan putranya sedang bercerita. Dan raja sangat bangga terhadap putranya yang baik. Ramanda, saya sebagai anak merasa bangga. Raden tahu, Andres. Enggak, tukar. Ini rajanya. Tuker. Hah, situ sih. Ramanda, saya sebagai putra mahkota merasa bangga. Hei, apa sih? Tadi suruh tukar dan tukar bentak lagi. Saya kan dalang. Yang benar yang mana nih? Yang benar di atas. Lu di atas. Sini. Ini serius nih. Serius. Ini kan bapaknya masa anak di atas, bapak di bawah. Lu mau di atas apa di bawah? Kalau di atas suka pegel saya. Gimana kalau kita samping-sampingan? Cerita. Nih, Bapak punya cerita. Waktu itu kan ada seekor kelinci. Terus? Dia jalan-jalan ke hutan. Terus ketemu sama harimau. Oh.
Yang takut siapa, yo? Kelinci. Salah. Yang takut siapa? Petani. Kan ada harimau. Petaninya lari. Harimau, gitu. Kok pilihannya petani? Iya. Ada harimau sama kelinci. Iya, Bapak mau cerita lagi. Kan ada apa namanya tuh? Mas, ya, ini ya? Kan gini, Mas. Hah? Raja Ato bangga dan kagum sama anaknya. Gak ada cerita kelinci. Petani selalu cerita. Sini, saya ceritain. Kagum. Bapak sama anak, Ya, ya. Pak, saya punya cerita nih, Pak. Iya. Nenek-nenek berenang. Ya. Baju renangnya ada di mana, yo? Nenek-nenek berenang. Tentu aja baju renangnya ada di badan. Salah. Di mana? Baju renangnya di pasar. Loh, kok di pasar? Kan nenek-neneknya berenang di pasar. Jadi ceritanya ini Parto mau ngasih tahta ke anaknya. Oh iya. Serius? Iya, ini serius. Serius? Ya, saya stinky. Serius dari mana? Suka lupa nih. Maaf nih, Bapak harus tahu kalau dia ini stinky, saya Peter Pan. Oh. Ceritanya Raja mau kasih tahta ke anaknya. Peter Pan! Ya, anakku. Ramanda sudah berpikir bahwa engkaulah satu-satunya penerus kerajaan ini. Bapak tidak mengharapkan kakak kembarmu. Karena apa? Dia terlalu mementingkan diri sendiri. Mementingkan kesenangannya sendiri. Saya tidurin dulu ya. Biasaan dia. Bapak lagi cerita malah tidur, kebiasaan kecil. Tiba-tiba datang Raden Ule yang mendengar bahwa bapaknya akan memberikan tahta kepada adiknya. Dia muncul dengan berguling-guling. Muncul dengan berguling-guling. Gitu. Perasaan yang berdua tadi anteng gak guling-guling? Narasinya jalan harus diikutin, Le. Saya harus ikutin non-script. Daripada kadang gak di-calling lagi. Iya. Udah gak di-calling lagi, gak di-calling OPJ kan repot juga. Berguling-guling. Mau di-calling? Muncullah kakaknya. Dia berguling-guling, dimulai dari muka dulu. Raden Ule geram mendengar ayahnya ingin memberi tahta kepada adik kembarnya. Namun sebelum dia marah, dia berguling-guling lagi. Berapa kali gulingannya, Pak? Cukup deh. Ada apa, Raden Ule? Stop. Telat. Lu udah begitu baru stop. Orang disuruh dulu guling-guling. Kamu siapa? Siapa kamu? Kamu mau ngaku-ngaku kembaran sama saya? Hah? Kelihatan dari mana kembarannya? Dari mana? Ngeca dong. Mau kembar-kembaran sama saya? Kamu tahu? Saya ini anak raja. Jangan coba-coba kamu nyamain saya. Gre, ceritanya ini tidak bisa dibedakan. Ini kembar identik. Awalnya gua sama. Gua kembar loh awalnya. Sama, pokoknya sama. Coba, yang salah dalam, guling-guling muka dulu. Coba. Ayo, mirip banget ya. Mirip banget. Ya Allah. Bedanya cuma ada tai lalat. Oh, tai lalat aja, tai lalat. Kalau ini tai lalatnya gede, ini tai lalatnya kecil. Ini hidung. Oh. Hidung, bukan tai lalat. Oh iya. Udah, masuk lagi ke cerita. Ini kembar identik ceritanya, kita gak bisa bedakan. Gak bisa bedain, yang, gak bisa bedain. Pak, saya mendingan jadi petani, Pak lah. Gak bisa ini ceritanya kayak begini, bisa berubah-ubah. Peran, Dre, ini peran, kembar. Nah, dua kembar ini identik, tidak ada perbedaan sama sekali. Sulit untuk bisa membedakannya. Peran, mulai peran, Dalang. Nenek-nenek karaoke juga tahu, saya beda. Dalang, kalau kasih peran. On script. Dre, gak jalan, Dre, ceritanya.
Sekali ya, Jendre. Ceritanya sama, mukanya sama banget. Mukanya sama pokoknya. Ntar pulang, parkir gue yang bayarin. Bener. Iya. Ayo lanjut, lanjut, lanjut. Orang gue gak bawa mobil. Raden Ule marah. Ya gak usah parkir kalau gak bawa mobil. Berapa? Ayo. Iya. Raden Ule. Raden Ule marah. Aku marah. Ini adalah Raden. Bukan ke saya, marah sih. Oh iya. Kan gue udah tahu anak gue kena. Stop. Saya tidak terima dengan keputusan apa yang engkau katakan. Dengan orang tua kamu berani engkau. Aku hilap. Oh ya, gak apa-apa. Hilap. Kenapa engkau memberikan tahta kepada dia? Aku anak yang paling tua. Tapi dibandingkan dengan kau, tuan kau. Enggak usah dibahas, Lek. Yang berhak mendapatkan tahta adalah saya, Dilan. Kamu berani-berani. Diam, bukan Diran. Dia. Diran. Re, muka lu boleh ganteng, tapi otak jangan dongo. Kamu berani-beraninya membantah apa yang dikatakan oleh ayah. Ah, bullshit. Di sini saya sebagai orang tua dan sebagai raja melihat sifat-sifat kalian berbeda. Kalau kamu malas-malesan lebih mementingkan diri kamu sendiri, lebih mementingkan kesenangan kamu sendiri. Betul. Tidak. Percuma kau dibesarkan di tanah wakaf. Mendengar pertengkaran terjadi, permaisuri datang. Tanah wakaf terbunuh. Permaisuri datang dengan melet-melet seperti ular. Mak ini ibu. Hah? Ibu. Hormat. Oh, hormat. Ibu ini? Aku ini ibu, buek. Keluar ditampar, gak kalah-kalah, wan. Maaf. Saya kirain copet yang itu, Mang. Kang Mas, ini ada apa siap jam 9 pagi pada ribut? Bu, ini malam. Iya, Jeng. Anakmu tidak terima kalau Raden... Aku bingung, cuman aku bingung anakku. Tuh, lihat. Kamu gak bisa ya seperti kakak kamu? Tuh. Membedakan anakku tuh, kamu yang ulen mana, yang aul mana. Rupanya kok kembar banget. Gak ada tanda-tandanya. Gak usah diomongin begitu, Bu. Lebih sakit hati begitu, Bu. Kembar banget. Ceritanya emang sama, Le. Nenek-nenek tatoan juga tahu gak kembar. Udah ceritanya sama. Aku ini yang melahirkan kalian. Kalian tuh anak kembar yang tidak punya tanda sama sekali. Ini episode perang batin ini. Kamu dengarlah apa yang dikatakan oleh ibu. Aku mendengarkannya. Kita masing-masing sudah ada tanda. Aku tahu. Aku adalah tanda di sini. Aku tanda di mana? Tanda dilarang parkir. Itu harus dibedakan. Ini ada apa? Ada apa kalian? Bu, ini lahirnya hari apa sih, Bu? Sama. Cuma sama. Beda 4 hari siapa aja. Siapa duluan? Enggak sama. Jumati lagi. Sayang duluan kan? Hah? Bukan yeah. Begini, sayang duluan. Dia waktu itu kan injek suruh keluar seginiin. Kamu waktu mau ingat. Keluar rebutan, di dalam perut rebutan. Akhirnya dia kayak injek keluar duluan. Ingat. Ini waktu dalam perut, Bu. Nyolong sendal saya, Bu. Biasaan, Bu. Di dalam perut juga masih bisa nyolong sendal. Sekarang udah keluar, nyolong sendal di masjid. Saya nggak habis pikir, Bu. Kenapa? Emang sendal ikut-ikut dulu. Mungkin ini saudara kamu kehilangan sendal. Keputusan Ramanda sudah tidak bisa diganti. Baiklah kalau begitu. Sudah. Diamlah, Bu. Ibu jangan memaksa saya untuk murka. Ibu tidak tahu sebetulnya siapa saya. Kamu siapa kamu? Siapa, nak? Saya ini adalah si Tumang, Bu. Anjing. Dayang Sumbi, ikutlah denganku. Aku ini ibumu, nak. Kamu Dayang Sumbi, aku ini adalah Sang Kuriang. Lanjut. Aku akan bikin perhitungan. Alah, udah masuk loh ini. Itu yang ditumpang.
Situ mah habis pulang tur. Tuh pakai topi lebar. Karena merasa tidak dianggap, Raja Ule akhirnya marah dan meninggalkan tempat. Kemungkinan dia akan melakukan sesuatu, entah apa. Dan kalau Anda ingin tahu kisah selanjutnya, jangan kemana-mana, tetap di Obra Panjapa. Kembali lagi di Obra Panjapa Live. Kisah selanjutnya. Kang Arman, ya Dewi. Ngadeng AWW, ya Dewi. Di sebuah taman, Raden Ule bercerita mengenai keluh kesahnya kepada pengawal setianya. Bagaimana ceritanya? Langsung saja ke TKP. Aku sudah bilang pergi dari sini. Ngapain kau ikut-ikut? Siapa kau? Aku ibu Muna. Ibu dari mana? Aku tidak punya ibu seperti kau. Maju. Pergi. Nak, aku ibumu. Aku sudah bilang, aku ini orang kaya. Aku tidak punya ibu seperti kau. Nak. Pengawal. Harga dia dalam, siapa capai di dia, dongeng nama kita. Kembali, lagi. Timi Tasuk. Ya. Pak Dalang bisa bahasa nasional. Kalau saya sih nggak masalah, anak Betawi. Tolong nasional ini ditonton bukan hanya orang Garut, Dalang. Oh iya. Ampura jisnya, kayak emang pakai bahasa nasionalnya, ampura. Oh, udah kasih pedinya banyak, ampura. Ngomong apa? Lanjut ke cerita benang merah. Di sini Raden Ule bercerita mengenai keluh kesahnya kepada pengawal setianya. Anggota. Saya sebagai komandan. Anggota. Di sini menugaskan kepada teman-teman supaya membawa kayu-kayu untuk dibakar. Baik. Jadi saya sebagai kakak perdana di sini menghimbau kepada anak-anak pramuka semuanya. Tisna, ini ceritanya Raden Ule. Yeah. Anak dari seorang raja, seorang pangeran. Yeah. Kenapa jadi pramuka? Latihan pramuka dulu. Pengawal. Ya. Coba ke sini. Sok aja pramuka, sok gak apa-apa. Pengawal. Sok. Pengawal. Ah, iya. Ngomongnya yang lancar. Ada pengawal. Iya. Iya. Gitu. Lalu kemana? Lu Raden, jadi Raden. Pengawal? Oh, sama aja. Sono. Saya mau ngasih kabar dan saya mau minta tolong sama kamu bahwasanya dalangnya udah mulai tidur. Ngantuk dia. Kita main dulu. Oh ya. Ada kirakah apakah? Sampai pangeran, aku memanggil. Yang manggil gue, bukan lu. Bapak saya memberikan tahta kepada adikku. Sebetulnya kan yang berhak mendapatkan tahta itu adalah saya. Tidak! Ngapain lu tidak? Jangan tidak dulu. Gue sama lu tuh curhat. Please banget lu ngertiin gue. Bapak.
Wibawa, pangeran itu Wibawa. Bagaimana? Bagus. Jadi, pengawal punya ide, kira-kira bagaimana caranya supaya saya mendapatkan tahta? Jadi, saya sudah tahu apa yang akan kau katakan. Daripada lama, gagap mendingan gua. Kamu mau mengatakan apa? Tadi kan tuh, udah ngerti. Siapa yang bawa ini? Saya lagi nyari-nyari. Ini kok udah di sini? Siapa yang bawa? Nih. Maaf, Bapak. Ini Bapak yang bawa. Ini? Saya dalang. Kok dalang ada di sini? Iya, sok. Dalang takutnya sama wanita. Saya nyari ini tadi. Oh, ketemunya di sini. Alhamdulillah. Saya rasa ini malam hari. Tapi kok ada pancaran sinar matahari di matamu? Saya jangan ditanya, saya dalang ya. Kalau boleh tahu, siapa nama saya? Kok siapa nama? Nama dia. Siapa nama? Nama saya... Siapa ya? Sebentar. Saya lupa. Setelah kamu memandang mata saya, iya. Tiba-tiba aku melihat pohon yang ada di atas. Apa yang kau lihat, Mas? Apa yang kau lihat? Bentar. Lu ngapain ganjel? Kan ngerayu gue. Jadi, Mei! Apa yang kau lihat, Mas? Apa yang kayaknya kamu teman. Tintang. Kang, ini itu kan ban serep, Gis. Bukan. Ini rambut. Oh, rambut. Tapi kok aneh ya? Apa? Di rambut kamu ada tulisan aku cinta padamu. Jangan begitu, Mas. Biasanya kalau ada aku cinta padamu untuk orang yang tepat. Memang seperti itu, tapi kenapa hatiku kok ada suara yang begitu menggetarkan jiwa? Seperti apa suaranya? Klik. Bolehkah aku meminta sesuatu padamu? Boleh. Saya akan membunuh anak ini. Hah? Kok dibunuh? Pangeran. Asih. Sepertinya... Oh, ini pangeran. Kok pangeran? Aku hilap. Kok pangeran jelek begini? Jangan. Lu nggak tahu calon wali kota Cimahi siapa? Hancur. Kok bilangnya hancur? Kok pangeran hancur begini? Itu lebih jujur. Kapan-kapan kamu lihat pangeran yang luar biasa ganteng? Walaupun kamu tidak tahu siapa saya. Usi. Oh, iya. Dalam cerita tidak ada meledek-ledek pangeran jelek. Tapi saya setuju. Setuju. Ya. Baong. Saya pikir kalau pangeran tuh ganteng, gitu pangeran tuh bisa nyanyi. Tapi kamu tidak tahu kan siapa aku sebenarnya? Yeah. Tidak. Aku tuh Andika kedua. Yeah. Seujung kuku juga nggak ada kayak Andika. Huh? Kan kamu Andika Pratama, aku yang kedua. Jadi? Jadikan aku yang kedua. Buatlah diriku bahagia, walaupun kau takkan pernah milikiku selamanya. Jadikan aku yang kedua, memang kenjang dan tahu sayang kering nanti suku marah sejumpa mantu pengeluh. Satu lagi. Enggak apa-apa. Sama aja. Tunggu dulu, Mas. Tumen dalangnya baik banget. Sama aja. Sok, kita tambahan iki deh, sok. Dengerin aku, Mas. Lu sih.
ngomong-ngomong masalah tidak bisa memiliki selamanya. Yeah. Jangan ngomong-ngomong tidak bisa memiliki selamanya. Kring. Nah. Nggak lu kangkring-kangkring apa? Lu mau nelfon? Kagak. Mau nawarin motor. Coba kamu katakan kepada dia. Aku cinta padamu. Malah lu yang mau. Sono. Pangeran, aku bilang dia ngelope. Ngelope apa? I love you. I love you. Lu gak usah pakai bahasa Inggris, lu nyelengan aja di bambu. Dia bilang dia cinta sama kamu. Oh maaf, hatiku sudah ada yang punya. Tidak bisa. Ini bajunya sama. Melihat Asih digodain oleh dua pria ini, Raja Taul marah. Ini bajunya sama. Asih. Tolong. Cie, cie, cie! Cie! Cie, cie, cie! Bandung Lautan Api! Masihkah kakak ingat? Mas, jangan dong, Mas. Itu kan masa lalu. Sekarang kan masa sekarang. Aku udah mau kawin. Andre tidak diapa-apain sama dia kan? Andre ya. Di sini, Raden Taul di sini menghalangi keinginan Raden Ule. Ya. Gimana kelamaan? Iya, ya. Pokoknya langsung ngamuk terserah. Tapi setelah opera Panjapa berikut nanti. Panjapa. Kembali lagi di opera Panjapa live. Usai pertemuan antara Raden Raul dan Raden Ule, terjadi perkelahian yang akhirnya dimenangkan oleh Raden Ule. Akhirnya Raden Raul dibawa oleh Raden Ule ke dalam penjara. Bagaimana kisah di dalam penjara? Kita langsung saja ke TKP. Depan orang tua kita, kau boleh menang. Tapi di belakang, aku tidak mau kalah. Maksud kamu? Pengawal? Sebelum dia masuk penjara ini, siksa habis-habisan. Kamu kan udah kalah, ngapain mau menang terus? Jis peri jis. Tadi pangeran aku kau hina-hina. Kau bilang jelek. Kau bilang mancung. Lebih sakitan lu. Gak usah diomongin itunya. Kakak, maksud kakak apa? Diam! Seumur-umur, gue baru kali ini jewer haji. Apa tawa? Hah? Ini ruangan bawah tanah. Lihat, aduh. Orang-orang. Lihat orang-orang. Kemarin lu gituin gue. Tuh. Tuh supir gue tuh, gue masukin penjara. Kenapa? Hah? Masalahnya apa? Kasbon mulu. Ketawa. Ini nih. Maksudnya aku mau diapain? Asisten gue masuk penjara. No. Kenapa dia? Jarang pulang. Pulang terus. Jarang pulang. Ke rumah. Kasih dede dong. Kamu hari ini gak usah ngelawan. Ya? Kalau kamu ngelawan. Hajar. Kak, please, tolong. Tidak ada please, please, please. Lu udah nyakitin hati gue, ya kan? Lu udah sakitin depan orang tua kita bahwa gue itu apa? Lu menghargain gue. Kak, ana ente wapat. Kak, kakak kok tega banget sih sama aku? Please, Kak, aku tuh adik kamu. Hello! Tidak ada kata tega. Kalau masalah tahta, aku tidak akan tega sedikit pun.
Ngapain lu tawa? Ngapain tawa? Lu ngapain tawa? Ngapain lu tawa? Ngapain tawa? Gak ada urusan apa aku tawa. Awal ikut tawa lu. Baiklah kak, kalau begitu. Kalau memang kakak ingin menjarah saya, aku rela. Pengawal? Ya. Tolong urusin dia. Oh, oke. Okay. Ini waktunya pedikur-medikur. Emang ada jam? Apa lo? Emang gua gak lihat? Hah? Mata gua emang gak ngelihat, tapi mata hati gua lihat. Baiklah. Mau kemana? Pangeran! Aku gue di sini. Ambiaknya, wih. Lo, cat. Ini ceritanya beda lagi, gue belum sakti. Tunggu di sini ya. Saya akan menemui teman-teman saya. Karena besok, oh tolong, besok kampanye tolong disiapin ya. Oke. Karena pangeran juga kan harus on time. Nomor 3, jangan lupa. Sip. Ya. Dukung buat semua keluarga. Jangan. Mendingan nomor 4. Emang nomor 3 kenapa? 3 kalah. Apa? Kamu gak suka kalau gue nyalonin? Hah? Ya gak apa-apa. Lu gak suka kalau gue jadi pemimpin? Bukan begitu. Itu urusan gue. Gue jadi pemimpin kayak jadi apa kek? Gak masalah. Yang penting rakyat sejahtera. Gogon, sini. Gogon. Jaga dia. Oke. Ya? Saya belum dimasukin kemarin. Oh, jangan masuk sini dulu. Enak aja. Masuk. Gak boleh begitu. Masuk. Kalau masuk itu... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tata krama. Ngapain pakai assalamualaikum segala? Kok masuk pijit bel dong? Oh iya. Tinggal. Nih kok. Ya Pak. Hei, apa kabar? Iya. Udah lama? Udah lama. Oh, udah lama sarap ya? Buronan keluar semua. Nih, biar kapok saya masukin penjara. Judi mulu nih orang nih. Kak, tolong jaga semuanya ya. Kak, apa? Kalau yang pakai AC berapaan, Kak? Hah? Yang pakai AC. Di sini nggak ada, semuanya sama. Manusia itu sama, nggak ada yang enak, nggak ada yang nggak enak. Semuanya rata. Enak aja, Bu. Tahu siapa ini? Hah? Siapa dia? Tahu siapa dia? Siapa dia? Tahu nggak siapa dia? Nggak tahu. Denny Malik. Denny Malik kayak begini, Denny Malik. Pengawal, jagain ya. Oke. Hati-hati. Kalau main sendiri nggak enak. Boleh berdua nggak? Boleh. Oke. Om, gantian om. Sini, kalau main berdua enak. Gimana kalau kita main winning 11? Oke. Wasitnya mana, Pak? Wasitnya mana, Pak? Gua mau nanya. Itu artinya apa? Enggak bisa main nih. Main PS ya? Hah? Enggak. Main bola tadi kan? Enggak. Ngajak-ngajak dong. Damai. Ayo. Lu ngapain di dalam? Hah? Lu pengawal. Maaf, saya hilap. Mana sih? Ngaco lu pada-pada. Gitu, jadi orang, gak jelas lu. Tau lu, masuk di dalam. Maaf, pangeran. Sekarang udah aman. Bagus. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Betul. Ngapa kalian lariin diri, orang gue yang di penjara? Lu gimana jadi pengawas? Yang bener dong.
Kalau pengawalnya nggak bener begini, gimana rakyat mau makmur? Lu kalau terus begitu, gua ngundurin diri nih jadi wakil. Itu bos lu. Itu bos lu. Iya. Ajis menunggu penjara sambil ketiduran. Nyanyiin dulu. Ajis Bobo. Oh, Ajis Bobo. Kalau tidak Bobo digigit cepat. Malah tidur. Lagu buat tidur, malah senam pagi. Enakan. Main ngantuk cuma dia tidur. Saya. Dia tidur. Gua ngantuk cuma. Salah lu. Haji tawa. Yang suruh tidur siapa dia yang masuk? Ketika Haji tidur, muncul Nyai Asih. Tidur. Mas, aku akan melepaskanmu. Asik, asik. Aduh, mana ya masnya pakai apa ngelepasinnya, Mas? Ada orang tidur kayak begitu. Tapi kamu gak apa-apa kan, Mas? Gak apa-apa, biarkan aku di penjara. Yang penting, aku tetap di penjara oleh cintamu. Ngapain, Pak? Lu tidur! Mas, diem dulu dong. Kan aku lagi mau pacaran. Diem dong. Iya, bagus. Dalam, jagain. Mas, bapak kamu... Pak. Dalam malah ikut tidur. Diem. Mas. Neng. Apa, apa, Mas? Kamu jangan kemana-mana, di situ aja. Aku gak mau jauh-jauh dari pikiran kamu. Emang kenapa? Yang gua tanya siapa? Mas! Kamu punya korek gak? Korek? Iya. Gak punya, kenapa? Untuk menyalakan api cintaku kepadamu. Sama sekali tidak ada lagi yang masuk, tapi saya setuju. Lanjut. Neng, Neng. Ya, Mas. Neng. Ngomong-ngomong, ada korek gak? Korek. Buat apaan korek? Buat apaan korek? Buat bakar dia nih. Bobo, ini kan cuma acting, sayang. Mana bisa acting orang calon mertua yang protes? Mama maaf ya. Udah, Andikanya udah nggak ada pacaran lagi. Mas. Kalau lagi acting, Andika jangan terus masuk dulu dong. Gak tau, ada kan bayarannya, cepet. Gak ngaruh kalau dia mah gak ngaruh. Gak ngaruh. Bisa menyelamatkan Susilowati. Salah. Itu mah nama dia. Oh iya. Mas. Hah? Bapak kamu tukang es ya? Kok tahu sih? Soalnya setiap bertemu denganmu kau selalu mendinginkan hati. Dia. Bukan saya.
Mas, bapak kamu tukang es ya? Karena untuk meninggal lagi ya. Udah. Bapak kamu tukang es ya? Enggak sekarang. Oke. Nih. Daripada nggak aman, closing cepet, lari cepet sih. Cepet sih. Iya. Eh tunggu, kata kamu punya kata-kata buat aku lagi dong. Ayo dong, kata-kata yang dulu di Bandung tuh mas. Bagaimana kisah selanjutnya? Ntar dulu, jalan. Apaan tadi di belakang meong-meong? Enggak. Itu ada kucing nginyek belakang. Closing, ada nggak closing? Hah? Jalan. Enggak apa-apa. Ini mic-nya nih. Belum. Usi, maaf ya Usi ya. Belum revisi kontrak ini. Usi, mana? Apa, bagaimana nasib Raden tahu? Kamu. Apa? Lihat aja cowok kamu itu. Iya. Kenapa? Ternyata dia pedang makan pedang. Bagaimana nasib Raden tahu selanjutnya tetap di Opera Manjabat? Masih tetap di Opera Manjabat Live! Kali ini Raja Ato dan Permaisuri sedang bercerita sambil berjalan-jalan tanpa sadar dia sampai di sebuah hutan. Tapi ternyata tidak bersebuah hutan karena ternyata di kerajaan. Oh, di kerajaan. Permaisuri dan... Oh, sepeda yang kena. Permaisuri dan Raja Ato sedang membicarakan mengenai Raul. Yang katanya banyak didemo oleh masyarakat. Kita langsung saja ke TKP. Apa sih? Gedek lah, ngapain gedek. Kang Mas? Ya? Dari mana? Abis ngosek kamar mandi. Raja kok ngosek kamar mandi gimana sih? Ya kan pembantu kita pada cuti. Ya, itu tapi... got mampet saya sodok-sodokin susah itu. Makanya jangan buang sembarangan. Raja kalau buang sembarangan. Kamu itu saya beliin ginian yang gak pernah dimainin. Mainin dong, ya, saya kemarin, rugi. Kemarin kan udah, sekarang kan udah ngebentuk. Oh. Seneng gak sih lihat badan saya, Kang Mas? Ya seneng lihat badannya, seneng. Sekarang udah mulai agak begini nih. Badan kok keriting gimana sih? Ya sudah kebentuk. Iya. Kamu sukses juga ya? Apa? Itu, apa namanya, dietnya waktu itu saya ajarin dituruti kan? Iyalah, Mas. Yang balapan sama banteng. Kang Mas ini juga saya heran, moso istri diet aja kok diadu sama benteng loh. Ya supaya gak terlalu gemuk, supaya ini... Kang Mas? Onopo. Kamu kalau ngomong gitu pasti ada maunya. Kang Mas tahu kan, kita kan sudah kawin hampir 30 tahun. Ya tahu. Moso kalau saya udah panggil Kang Mas kan pastinya tahu kodenya gimana sih. Oh. Kang Mas. Loh, kalau udah ngomong Kang Mas, saya repot nyiapin dedek lagi. Kok nyiapin dedek? Istri raja mau makan dedek sih? Oh, enggak. Kang Mas. Inci, wonten apa? Kang Mas. Ini kok... Biasanya kalau begini kan mau tambah adik. Konten apa? Ini pacaran Oma sama Opa. Ceritain pangeran. Hah? Ceritain pangeran. Iya kan sama suami boleh. Ini kerajaan punya saya. Saudara gak baca itu lihat tuh. Tuh. Kita masuk. Yang dalang siapa?
Ini takut dia. Kemarin lagi ceritain soal Raden Raul yang katanya di demo. Sebetulnya sudah mulai gelisah, sudah mulai enggak tentram. Mas, Kang Mas kok ngerokok sih? Siapa yang ngerokok? Ini tadi. Tusuk gigi. Saya sudah mendengar. Ini masyarakat sudah mulai gelisah. Loh. Dengan dipimpinnya anakmu si Taul. Taul. Kok dalam tempo beberapa hari saja sifat si Taul sudah berubah? Saya enggak, Kang Mas. Kang Mas emosi. Hah, nancep. Kang Mas. Wonten apa? Saya sebetulnya sedih dengan keadaan anak-anak kita, Kang Mas. Aku pun demikian. Sudah enggak galak tuh. Iya, makanya saya pindah. Taul, Romo mendengar kamu sekarang sifatnya sudah berubah. Ngapain sih? Orang enggak ada poninya gitu. Emang kebiasaannya begitu si Taul. Si Taul kan yang jadi si Taul Andre. Wacana sih. Ini ceritanya Taul. Oh. Kan karena wajahnya hampir sama, kita enggak bisa bedain. Iya, aku enggak. Aduh, perang batin lagi nih. Taul. Kamu membuat masyarakat di sini sudah pada enggak tenang ya? Oh, ya. Mereka bilang kamu malah menaikkan pajak. Hah? Betul. Kamu beda banget sifat kamu sekarang. Pajak penting. Ya terus? Bapak bayar pajak dong. Bayar. Bayar saya. Masa saya bayar pajak Bapak enggak? Bayar saya, Pak. Ada sesuatu yang harus saya katakan. Kenapa, Nak? Bapak dan emak. Bapak dan emak. Bapak dan ibu. Bapak dan ibu harus pergi sekarang juga. Loh. Anakku. Karena sebentar lagi tsunami akan datang. Apa urusannya? Ini tahta sudah milik saya. Masyarakat sudah menyetujui bahwa yang menjadi raja adalah saya. Tidak bisa. Mohon maaf. Kalau Bapak menantang, Bapak akan mati. Masyarakat akan demo dan Bapak akan dibunuh sama masyarakat. Out. Apa? Tatap mata ibu. Saya dari tadi nata. Kamu sudah terbalik kiblatmu ya? Kamu sudah berani melanggar ibu musuh itu? Kok malah aku yang dipukulin? Itu anakku jadi besar kepala kan? Saya yang mukul dia, kamu yang sempoyongan. Sekalian saya yang dipukul. Pokoknya mulai sekarang ini, Bapak dan Ibu, pergi! Durhaka kamu. Kukutuk kau jadi batu. Daripada ntar jadi batu dikencingin orang kan. Akhirnya permaisuri dan Raja Ato pergi dari kerajaan karena diusir oleh anaknya sendiri. Bagaimana kisah selanjutnya? Tetap saja di Opera Panjang Live. Masih tetap di Opera Panjang Live. Raja Ato dan permaisuri heran kenapa Raden Talu seperti itu. Dan mereka bicara dan hingga sampai ke sebuah daerah terpencil bernama Samarang. Kita langsung saja ke TKP. Di sini. Ya ini hutan ini. Kita dibuang di hutan ini, Kang Mas. Itulah. Mulai. Kang Mas. Hah? Itu gitar, bukan serok. Katanya mau nanam hari-hari. Itu kalau orang salah didik anak, jadinya kayak gitu kan? Aku juga menjadi heran. Apaan asik? Mengapa sih Taul menjadi begitu? Nggak tahu. Kamu haus? Haus kan, Mas. Aduh. Mengapa kau kemari? Ayah. Kau sudah mengusir aku.
Aus lagi nggak? Aus lagi. Sini. Usah di kuping. Sini karena... Ini bapakmu lagi stres karena kamu usir. Jadi mulut itu udah lupa di mana tempatnya. Ibu. Kenapa ibu? Jangan panggil ibu. Jangan panggil aku ibu. Mbok! Kamu bukan anakku. Aku heran. Kenapa ada... Ada apa sebenarnya? Kau yang sudah merebut tahta sekarang mengusir kedua orang tuamu. Maksud ayah apa? Pikir deh, pikir. Kok jadi pada ngondek gitu sih? Justru saya pun sebenarnya dibuang. Hah? Dibuang siapa kamu? Dibuang ke sial. Kamu bawa siapa ini? Dialah yang menyelamatkan aku. Saya sebenarnya dijebak, dipenjarakan oleh saudara kembar saya sendiri, yaitu si Ule bin Sutisna. Berarti yang mengusir kita si Ule? Gak percaya saya. Harus percaya. Percaya ini gak? Kocok! Uang kok malah sama-sama dibuang, kok malah emosinya sama. Maaf. Ibumu ini gak percaya. Udah bapak ibu jangan marah-marah mas, kenalkan aku sama ibumu dong. Siapa ini nak? Kenapa kamu tiba-tiba ada di luar penjara? Sudahlah, kau jangan berpura-pura. Kau adalah bermuka dua. Hah, lihat. Lihat, wajahnya lain. Dari tadi juga lain. Ini kembar. Gak ada yang lain. Taul atau Ule? Aku ada Taul. Bohong! Yang Ule dia. Gak tega ya ngomongnya. Dia telah berubah muka. Kemarin dia operasi di Haji JJ. Haji JJ. Aku bisa membedakan. Kalau Taul suka sekali nyanyi. Iya itu. Ah itu. Aku coba, lah yang asli. Coba. Aku yang asli. No coba, saya minta satu-satu. Aku yang asli. Men tinggal aja pangeran. Lagian lu dari mana? Pengawal pakaian lu begitu. Ya lagi mandi tinggal. Pengawal mandi. Yang asli Taul adalah saya. Coba tidak. Saya. Soalnya si Aul itu biasanya dia bisa nyanyi. Nobody. Handbody mereknya thank you. Handbody mereknya thank you. Nah. Coba kalau kamu. Lihatlah, aku sebenarnya yang asli. Ah, bodong. I want nobody but you. I want kamu yang Ule. Ternyata saya tahu. Kamu yang jahat, kamu yang sudah mengusir aku sama bapak kamu. Saya yang benar. Sudahlah. Kamu tahu siapa dia? Bentar. Kalau Taul itu bisa nyanyi Cici Lalang. Coba. Taul bisa. Gak bisa. Berarti kamu palsu. Saya bilang Taul bisa nyanyi Cici Lalang. Tidak bisa. Bisa, sayang. Enggak. Berarti kamu memang Taul. Cici tegal, gak mandi-mandi. Kamu telah berbuat onar dalam keluarga kita. Pengawal, tangkap ya. Salah ya. Ya Allah, itu dalang. Sok terusin dulu lah. Untung udah gak jadi wakil ya.
Saya kebaya. Sekarang kamu kasih pelajaran saudara kamu kalau sudah mengusir kedua orang tuanya. Aku akan kasih pelajaran. Jota si we. Terjadi pertarungan. Jalani orang. Hebat sekali kau. Jangan macam-macam kau sama saya. Ampun, sudahlah. Aku mohon maaf, memang aku yang bersalah. Aku memang serakah. Aku sadar, ternyata keserakahan itu tidak memberikan kebahagiaan buatku. Bagus. Dan kau harus merasakan seperti yang Raul Etaula rasakan. Di penjara di bawah tanah. Baiklah, aku nggak usah di penjara. Aku pernah mengalami di setiap budi 3 hari. Itu salah. Akhirnya. Jarang sekali terjadi ada orang yang melakukan kesalahan dan akhirnya sadar. Seperti Raden Ule ini. Ini adalah contoh yang baik. Sehingga mereka berdamai dan tetap memimpin kerajaan ini dengan baik. Dan di sini gunung, di sana gunung. Di tengah-tengah pohon jeruk purut. Pohon jeruk purut. Wayangnya bingung. Wayangnya bingung. Dalangnya bingung. Dalangnya bingung. Yang penting hidup Barut. Yang penting hidup Barut. Tetap ketemu lagi besok di Obra Barut.